Menyambut Ramadan 1439 Hijriah, mahasiswa Akbar Majapahit dari Prodi Perhotelan mengadakan buka bersama di Kokon Hotel, Jalan Selompretan, nomor 26 Surabaya, Jawa Timur, pada Senin 22 Mei 2018 yang lalu. Sebanyak 22 mahasiswa membawa bersama untuk berbagi suka menyambut datangnya bulan suci kali ini. Namun, sebelum waktu azan maghrib tiba, ke-22 mahasiswa diajak terlebih dahulu tur hotel untuk diperkenalkan tipe-tipe kamar yang dimiliki Kokon Hotel. Selain buka bersama, yang menarik dalam agenda kali ini adalah mahasiswa juga belajar mengenali banquet yang dibawakan langsung oleh Adi Rizky, selaku resto manager Kokon Hotel. Tidak sampai di sini saja, pihak hotel pun mengadakan live musik untuk memeriahkan acara buka bersama. Nah, untuk menu yang ditampilkan kali ini cukup beraneka ragam, seperti olahan dari Timur Tengah, Asia, dan juga jajanan tradisional. Dan sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akbar Majapahit.